Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Gomplong. Halo pemirsa. Iki sik suasana bulan suro. Kebiasaan nek ning desa kuwi setiap hari kelahiran dibancai kecil-kecilan. Didoakan orang yang kita beri berkatan kuwi supaya sehat walafiat, rezeki lancar, diparingi rahmat Allah sing luweh apiknya di bulan suro iki. Bulan yang penuh berkah pemirsa. Yo mbak Eka iki sering jarang masak, apa meneh masak iki sithik, sore ini mesti entuk berkatan. Nah, iki mangan mbak Eka arep mandi mbak cucu. Di WA Tante Dini, mbak tolong mbak berkati mbak Isma ini gowo ya mbak, aku tak ngeter-ngeter no berkatan liyane. Oke siap, tuh catain mbak Eka untuk sokong mbak Isma. Dari kemang mbak Eka urung sempat tak unboxing soalnya yang mau beli cucu disik dulang cucu ngedusi cucu wis istirahat. Jadi tara mbak Eka untuk rezeki yus. Moga-moga Pak Diriko karo Dek Isma diberi kelancaran rezeki, sehat walafiat, dan moga-moga ndak diberi momongan neh ben Mas Ferry duwe batur. Nek mbek ka wis lur ae. Anggepane lur ae iso mangan ben dino iso ngopeni bocah wis matur nuwun pemirsa ya. Kita unboxing. Tara. Kita ora pemirsa. Iki berkata nih soko Mbak Isma pemirsa. Iki mbok tak oceki, engko sak kulite dikrokoti kok ngregas. Iki pemirsa. Tuh, ora ketok ya pemirsa. Iki ana mie, bihun, mie jago apa bihun ya. Tahu asin iku wis ciri khas wong Cepu, tahu asin wis gak ketinggalan tahu asin ini top marko top jos. Iki telur rebus, urap gak ketinggalan. Oh, kering tempe. Kita berdoa dulu semoga diberi kesehatan selalu, mangan berkat iku berkah barokah saka Gusti Allah. Kita tau awake dhewe tampa, semoga yo sing ngene entuk berkah, sing nampa yo entuk berkah. Oke. Okay? Sik bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusaqana wa qina adzabannar. Bismillah. Amin. Amin. Mari maem pemirsa dadi maem kok urape selak mambu. Ambil cerita-cerita nek nang bulan isa bulan Muharram lho. Kuwi ana acara gak tiap hari kelahirane dibancai. Kan iki istilah kan akulturasi budaya. Asin nek pure Islam iki gak ono bacaan-bacaan. Memang orang Jawa iki mengakulturasi budaya. Jadi penting intine siji pemirsa, gak melenceng saka syariat agama. Iki cerita omong kosong iki pemirsa ya. Mbak Karen muslim. Banggalah. Islam iku iso mengakulturasi budaya. Mulane nang Indonesia iki negeri Pancasila saling toleransi pemirsa. Masya panganan muslime iki saling menghormati. Wah, tenang iki. Ora apa mbek semas jos. Tapi ini kan filosofi pemirsa, agak agrar. Gue sanggup turu pemirsa. Nanti mbak yang vlog ini nge-vlog bengi-bengi. Mbak yang kakak pedih. Nanti ngondong.
Iya, piye ya pemirsa yo. Mbak Eka iki kan wis menikah karo Mas Anto. Otomatis Mbak Eka tanggung jawab Mas Anto. Mas Anto mau mandi Mbak Eka kudu anut. Soalnya Mbak Eka wis tanggung jawab bapak Mbak Eka. Dadi resiko tegak nang omah. Sepi tonggo emang nek bengi emang suwe pening-ning pemirsa. Soalnya kidur iki sawah etan sawah. Terus omah, omah nyingkur berarti nyilet pemirsa. Biaya bahasa Indonesianya. Gak no tonggo plek Mbak Eka. Mbak Eka sok di hal-hal mistis om Mbak Eka yo. Nekin-nekinan Mbak Eka muslim yo kudu sok rajin sholat ben gak kenapa-napa. Cuma sih diwudani apa? Nek nama bento liwat. Jojo kan isi andridis pemirsa. Jojo kan apa yuk? Urung ngedur, urung ngerti yuk iki. Aku metu dewe, ngelar urung mudeng. Nggak nung bento tak iku Mbak Eka. Itulah Indonesianya ODGJ. Pernah langsung Mbak Eka gwendong, tak kunci lah mangi. Mbak Eka iki wedine iku nek menungso nih, menungso setoyo. Wae ada gaji ngono kuwi mang, medine iki ngono. Soale mbek kan wis cilik. Misale dirasani wong yo boyak, soale apa nek ora bener e tanggung jawabe mbek kan. Nek soal hal-hal gak uji mbek ya. Wong lagi yang juga. Yang perlu ketahuan Gusti Allah. Ya cuma kuwi. Wong bento sing mek karo dene pemirsa. Soale mek kan bocah cilik. Bisa mbek kang ngonten yo. Masakan kuwi tak tutup lawan. Jendela tak tutupi. Nek soal kriminal apa maling, alhamdulillah kayak gini aman misal. Mak di lembek lo bintu tak? Kalau mak berduduk, lo perapa di lembek kan mau itu? Ya tu nggak nuaya pemisah mbak Eka. Oh mbak Eka, Mas Anto. Nek asuran bangi lunas yo. Ben iso ngulek gawe cedak-cedak. PP iki nek gak nang ulanan nang omah memang kesane beda pemirsa. Beda piye yo? Kan iso cocok melindungi lho. Yo nek Mbak Eka iki yo ora nek kok wis tobat lah apa nek kok pemirsa. Wis tau cerai. Wis tau koyo apa jenenge ngadepi pahite rumah tangga. Jadi single parent di bayi abang itu semergawe petatean di gudang demi apa nyukupi anak cerai hak asuh nang Mbak Eka nek wong ibaratnya wong tua loro karo pisah salah siji nek gak sama-sama nek salah siji gak melungi wangi ngopeni ya kudu salah siji sing sadar ya nek Mbak Eka sing ngopeni Alek hak asuh nang Mbak Eka ya wis Mbak Eka pemirsa. Yus kuwe jenis cerai yo ora kaune tetep ana salahe, cuma akeh sithik yo biar Allah yang tahu wis ngono. Mbek gak lemu ngelak-ngelak sapa-sapa, wis mbek wis ibarat wis berdamai dengan masa lalu yo. Mbek wis ketemu karo bae, karo bapak kandungnya. Mbek kasih ngalah no ego, nurunno ego mbek kasih ngalah. Hae Alek, hae Mas Alek pengen ngerti bapak ya tak dono. Lek katang sok ndek ni arep rono meneh ketemu bapak e apa ora iku hae ndek. Sepertinya mbek wis pernah ngedono. Mbek kae kedone iku nggo golek mama sing pas. Sing ketika ndek sudah mengerti, oh, kedok orang takut cerai aku tetap harus menghormati. Seperti apapun bapakku gak tau ngopeni aku misalnya. Aku tetap hormat.
bibiku bapak kandungku, ayah biologisku sah secara hukum agama. Mbak kaki ora sekolah dhuwur, mbak kayu agama news standar-standar, tapi setidaknya mbak kaki berusaha untuk mengajarkan bahwa ojo kurang ajar karo wong tuwa. Mbak ya yo wong ora duwe iso mbak ngajar yo ilmu tentang mahal penghormati orang tua. Enggak ngono to Mas. Nek tak tau tak pernah tak dono Mas Alek. Jadi kan ceritanya mau ngomong ini ke pemirsa. Ya berbagi cerita kalau pemirsa sampai kayak apa anane yus konten yang natural, apa anane yus ngeniki, sampai ngetek no berkat. Kok ano ya pemirsa cerita sampai jadi rondo ini ano. Tapi aku seharusnya ikuti Allah. Mereka kepenyak lagi kiai. Biar kelor-kelor apa misal. Tapi sepertinya ini pikirannya baik aja ke tujuannya siji. Ngedek anak-anak di sekolah sampai lulus. Bapak SMK, ibu SMA, anaknya sudah podo. Soal kuliah yang dirjeki luah ya pemirsa sepertinya habis dididik untuk saya apa sih mbak tadi itu bahkan mbak udah pemirsa mengenai pemikiran yang baik lagi. Nambah kayak gini gini yuk. Penganyar melu wong lanang kudu iso njogo andap asor sopan santun. Hal yang duwe anak lanang ki ora gampang. Baik kayu ramah manusia sempurna, baik kayu penanggus luput dosa besar duwe. Pokoknya sampai saya harus berusaha lu hape. Besar lu bisa. Alhamdulillah. Pas tenan. Pesan nih mak, nih aja buat pangan. Kalau aku ngajari apa, kalau bisa. Bintu contoh sing enam. Habis? Ambek ayam masih lagi mangan. Ngapa nih anak se? Bapak nanti lari pemirsa. Jadi gue lawas esok. Alhamdulillah. Konten dino iki unboxing berkat. Si wingi-wingi akeh sing meneh Mbak Eka cuma yo Mbak Eka minta maaf. Karena keterbatasan HP Mbak Eka iki rame sithik dadi Mbak Eka wis nonton wakeh. Terus lagi mereka upload, terus dicat lano. Jadi kan alat konten meneh ki wis gak muat rame. Kan harus upload dulu selesai, baru dihapus, upload lagi. Rekam lagi, upload lagi konten, ngono pemirsa. Yo, pokoke terima kasih wis nonton mereka, wis matur nuwun sangat. Yo, nek ana kelakune mek ngono sepo sing akeh mek kaya jenenge konten iki daily vlog yo natural wis mbake wis ngene iki wis apa anane yo ora tak gawe-gawe yo ora pencerita pencitraan wis ngene iki pokoke dongak nice terbaik pemirsa ya wis mbek kajuk konten hari ini nak nak lakon mbek kajuk pro aja lali like comment subscribe keluarga Mas Goplong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.